السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد باب 69 قال المؤلف رحمه الله الإمام المؤلف رحمه الله بركاته Wa'lam wa annahu la yadkhulu ahadunil jannata illa birahmatillah Dan ketahuilah bahwasanya Tidaklah seorang pun memasuki syurga Kecuali hanya dengan rahmat Allah ahadan illa biqadri Dan tidaklah Allah akan mengazab seorang hamba Kecuali hanya sebatas dosa yang dilakukannya Ya, dosa yang terjadi padanya Walau samawati wal ardi wa Wa Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala Mengazab seluruh makhluk Penduduk langit dan penduduk bumi Baik yang berbuat baik diantara mereka Ataupun yang fajir Yang berbuat buruk diantara mereka Maka Allah mengazab mereka Dan tetaplah Allah tidak zalim kepada mereka jadi kalau seluruh makhluk mau yang saleh atau yang toleh, itu toleh lawan kata saleh. Lawan kata toleh eh, lawan kata saleh ini toleh ta, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala apabila mengazab seluruh makhluknya, mau yang baik, mau yang buruk dan Allah azab semuanya, bahkan penduduk penduduk langit, penduduk bumi tetap Allah tidak zalim dan tetap Allah Maha Adil dengan azabnya tersebut. Ya. La yajuzu ayyu qala lillahi azza wa jalla innahu zalim. Tidak boleh dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia dha zalim. Tidak boleh. Inna ma yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Dikarenakan yang zalim adalah yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wallahu lahul khalqu wal amr. Sementara Allah adalah zat yang memiliki seluruh makhluk dan seluruh perintahnya ya seluruh makhluknya dan seluruh bentuk perintahnya yakni syariatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau Allah apain ke tetap Allah Maha Maha Adil. Jadi yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka. Allah takdirkan para penduduk surga, Allah takdirkan para penduduk nggak kalau kalau gitu ngapain dong kalau gitu Allah zalim dong sebagian nggak zalim kenapa punya Allah punya orang baru oke okay? dipakai sama kita punya orang kita nggak punya hak di situ maka kita zalim tapi kalau punya dia mau diapain ke nggak zalim ya sementara semua makhluk yang ada hanyalah miliknya wadaru daru daru Ya kan alam yang ada, mau dunia, mau alam akhirat, alam apapun itu, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. La amma Allah tidak dipertanyakan atas apapun yang dia lakukan. Tapi mereka lah justru yang dipertanyakan, yang dimintai jawaban atas apa yang mereka lakukan. yuqalu lima wa kaifa. Tidaklah dikatakan kepada Allah, kenapa Bagaimana? Enggak boleh. Wala yadkhulu ahadun bainallahi wa bain Dan tidak boleh seseorang menselak antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dengan makhluknya. Nggak boleh, semulia apapun dia. Ya. Ini bab yang ajib, yang besar diantara juga mengandung pemahaman yang baik tentang qadar, ya. Kemudian juga pemahaman yang baik tentang bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas apapun yang diciptakannya sehingga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya mau berbuat apapun kepada makhluknya tetaplah Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, tidak zalim, ya. Perkataan Al Imam, wa alam annahu la yadkhulu ahadun al jannah illa Ketahuilah bahwasanya tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, ya. Surga adalah sesuatu yang mahal, yang tinggi, mulia, tidaklah dapat diraih oleh seorang hamba dengan amal saleh, tidak. Sebesar apapun amal saleh yang dilakukannya dari semua bentuk ketaatan, namun sesungguhnya amalan-amal tersebut tidaklah layak dibanding dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan padanya. Ya. Nikmat yang begitu besar yang apabila dihitung itu tidak terhitung. Jadi amal soleh sebesar apapun dibandingkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan dari Allah, tetap enggak ada apa-apa yang amal soleh terse tersebut. Apalah lagi syur syurganya, ya. Falau husiba 'ala ni'am lam yabqa indahu amal, andai saja dituntut gitu. Nikmatnya yang didapatkan sesuai amalan yang dia lakukan, maka misalnya nggak bersisa amalannya habis. Ya. <middah> itu dari satu sisi. An-nahyah <middah> dari sisi lain, sesungguhnya syurga adalah sesuatu yang sangat ghaliyah. Ghaliyah, yani mahal. Ya. Walaysa laha muqaddarah minal a'mal. Tidak ada harga dari amalan-amalan atau dari harta yang dapat menebus syurga. Nggak ada. Ya. لا, يعلم, لا يعلم إلا الله عز tidaklah mengetahui ke, keagungan, kebesaran syurga kecuali hanya Allah sendiri. Lakin Allah yudhilul mu'minin al jannah tapi Allah subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah memasukkan para orang-orang yang beriman ke dalam syur syurga disebab amalihim disebabkan amalan-amalan yang mereka lakukan. tuh jadi amalan adalah sebab datangnya rahmat Allah. Oh. No, bukan jaminan untuk masuk syurga gitu. Maka sesungguhnya amalan-amalan yang ada itu hanyalah sebab untuk masuk syurga. Laisat hiyal mujibah, bukanlah penentu. Bukanlah amalan tersebut penentu seorang hamba masuk syurga atau tidak. Wala samanan li jannah bukanlah maknanya juga amalan-amalan tersebut adalah harga untuk masuk syurga tidak. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhul la yadkhul ahadun minkumul jannah bi Tidaklah akan pernah salah seorang di antara kalian memasuki surga syurga dengan amalannya. Enggak pernah. Hadza min ajli Allah يُعْجَبَ الْإِنْسَانُ bi'amali. Nah, pernyataan demikian juga diantara efek positifnya adalah kepada jiwa manusia. Janganlah dia membanggakan diri dari, janganlah seseorang membanggakan diri dari amalan yang dilakukannya. Ya? Sehingga dengan menyadari hakikat ini, seseorang terhindarkan dari ujub akan, oke, okay? amalan yang telah dilakukannya. Dari puasanya, sholatnya, zakatnya, dan lain-lain. Ya? dengan men menyadari hal ini dia dia terhindar dari ujub ini dari membanggakan di diri seolah-olah dia melakukan hal itu dikarenakan kelebihan yang ada padanya ya yeah. la li ajli ayatrukal amal ya yeah. wa ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta adapun firman Allah Subhanahu wa taala masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian amalkan maka dengan apa alba di sini yakni dengan apa di sini maknanya bukanlah iwad atau saman pengganti atau harga untuk masuk surga inna ma ba asbabiyah ba di sini adalah ba se sebab ai bisa bab eh? maknanya adalah dengan se sebab Makuntum kuntum ta'malun ta dari apa yang kalian lah, lakukan Memahami hal ini kayak ketika kita diperintahkan untuk berdakwah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Well, mauiza al hasan Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan contoh yang baik. Oke? Okay. Dengan hikmah, dengan contoh yang baik. Ini adalah perintah yang dengan itu disebabkan juga, dengan itu sebab diantara manusia mau menerima dakwah kita dikarenakan kita berdakwah dengan hikmah dan contoh yang baik itu. Fahim? Tapi manusia yang paling memahami maksud hikmah kata Allah, maksud contoh yang baik kata Allah, siapa? Rasulullah. Apakah dia tidak mengalami penentangan dalam masa dakwahnya? Faham? Yang mengalami penentangan nggak? Yang sangat berat dari kaumnya, iya kan? Jadi ber, di, diperintahkan kita menyeru kepada Allah dengan hikmah dan maw'idah hasanah. Tapi hikmah dan maw'idah hasanah bukan mujibah. Bukan sesuatu yang menjadi sebuah jaminan bahwa orang akan menerima dakwah. Da Faham ya? Dikatakan sebagian kaum menuduh para ahlus sunnah. kata ini mereka ini gak hikmah di dalam berdakwah. Akhirnya banyaklah orang-orang yang membenci mereka, mencaci mereka, dan lain-lain. Katanya begitu membubarkan kajian mereka dan lain-lain, ya kan? Kita bilang welcome to the club. Kemudian kita juga bilang bahwasanya yang pertama, perintah Allah hikmah dan mau'izah hasanah itu hanya perintah, bukan jaminan agar manusia menerima. Buktinya apa? Rasul sendiri, manusia yang paling hikmah, paling mau'izah hasanah, tetap mengalami penentang. Penentang satu. Yang kedua, sunnatullah dari zaman ke zaman dakwah, seruan kepada kebaikan, pasti ditentang. Kalau langsung diterima di setiap tempat, malah justru kita mencurigai dakwah itu. bangsa jualan nih orang. Cari selera konsumen apa nih, selera pasar apa, dia ikut, dia ikut. Kayak ustaz-ustaz yang mazhabnya maslahi. Maslahat apapun yang diikuti, oh pasar begini dia ikut, pasar begini dia ikut. Iya gak? Trennya nih ustaz ngevlog apa ini, itu mungkin ya, dia ikut. Trendnya nih Ustadz lagi ngaji sama artis bareng ini. tuh, yeah, baik Maslahi. Madhabnya maslahi. Anything. Yang penting maslahat. Gitu. Yeah? Justru kita mencurigai mana aja kalau yang kayak gini malah. Oke. Okay? Justru semakin ditentang dia. Ketika menyampaikan kebenaran. Justru malah makin kita meyakini kebenaran yang ada padanya. Di antara zohirnya. Di antara zohir ciri-ciri ahlul haq. Sebagaimana disampaikan al-imam al syafii rahimahullah. Arif haq? Bagaimana wahai imam kita mengenal para ahlul haq? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, undur aina suham al-adu." Lihatlah kemana diarahkan anak panah anak panah para musuh. Para musuh hak ini mengarahkan anak panahnya kemana? mana? Nah, poin yang mereka incer itu, itu insya Allah ahlul haq. Itu justru penentangan, malah sebenarnya somehow Anyhow, kabar gembira buat kita itu. Sebenarnya mah. Ya. Itu kedua, kita jawab lagi tuh. Mereka yang membawakan syubhat bahwasanya salaf ini kurang haid, hikmah di dalam berdakwah. Dan kemudian kita juga jawab bahwasanya ketika dibilang hikmah dan mau'izah hasanah, hikmah yang dimauin pasar, yang dimauin awam, hikmah adalah apa? Lembut, lembut, tidak ada pengingkaran sama sekali. Enggak mengingkari kekeliruan yang terjadi terjadi. Ini hikmah menurut mereka. Jangan suka nyalah-nyalahin orang. Tuh, begitu kan? Syirik juga nggak apa-apa. Dia mau nginep juga di samping kuburan, nggak apa-apa. Dia mau nyungsep minta-minta di kuburan, nggak apa-apa. Tanah kuburan dia ambil, dia bikin kopi. Jangan disalah-salahin. Katanya begitu. Maunya dia ini begitu pada. Hikmah itu begitu. Diam dari kesyirikan. Diam dari bid'ah yang mereka lakukan. Itu bukan hikmah. Itu bukan hikmah namanya. Justru itu idlal. Penyesatan. Membiarkan orang di dalam kesesat. Dengan itu jadi zalim. Justru rahmat ahlu sunnah kepada awam adalah ketika kita ingkari kesyirikan dan kebidahan yang mereka lakukan. Kenapa? Kita inginkan keselamatan buat mereka sebagaimana kita ingin buat kita. No. Bahkan rahmat ahlu sunnah kepada para ahli bid'ah Kita peringatkan para manusia Jangan dengar dia, kita sebut namanya Si Fulan bin Fulan, jangan dengar Dia sesat, Supaya apa? Enggak mengalir dosa kesesatannya kepada tuh orang. Tuh, kita lebih rahim kepada dia daripada ibunya. Ibunya apakah memperingatkan manusia dari kesesatan anaknya? Tidak kan? Kita memperingatkan manusia dari kesesatannya. Supaya enggak ngalir dosa manusia yang ikut kesesatannya kepada kepadanya. Kita lebih merahmatinya daripada ibunya. Tuh, ahlu sunnah. No mindset kita begitu. Hikmah dan mawadzah. No Hasanah itu begitu. Hikmah bukan berlembut. lembut, bukan lah, lah. Hikmah nih uh, proporsional, tepat pada tempatnya. Ya kan, fi'luma yang bagi, fil waktu ladi, yang bagi ala wajhil ladi, yang itu definisi Ibnul Qayyim. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang selayaknya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proper, yang proporsional. Itu, itu hikmah. Hikmah bukan melenyak melenyek terus diem setiap saat jangan mengingkari bukan hikmah itu justru itu idlal itu penyesatan justru ya ya Nah ini berangkat dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala Lihat, tidaklah Allah memasukkan surganya, memasukkan seseorang ke dalam surganya kecuali dengan rahmatnya. nya Tidaklah Allah mengazab seorang hamba kecuali sekedar dosanya. Tuh. Ya, ini sesuai dengan do dosanya. Ya. Berarti kesimpulannya di sini jannah min babil fadl. Surga ini dari sisi keutamaan Allah. Adapun neraka, azab Allah, oke? Okay? Ini dari sisi keadilan Allah. Tuh. Neraka Allah hukumi dengan keadilannya. Ini apa? Hanya dihukum seseorang sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Mana? Tidak dihukumi karena dosa orang lain, enggak? Nggak? Okay? Neraka dari sisi keadilan Allah. Tapi surga, kalau dihitung keadilan tetap, nih muslim, ini mukmin enggak pantas dia, amal soleh yang pengorbanannya untuk membuat dia dapat surga, kebayar surga enggak kebayar. Tapi fadl, bonus dari Allah. Sekali lagi, surga dari sisi bonus Allah, keutamaan Allah. Tapi neraka dari sisi keadilan Allah. Itu paragraf itu artinya itu. Ya. Wa perkataan al-imam rahimahullah. Walau azzaba ahlas samawati wal ardi barrahum wa fajirahum azzabahum ghayra zalimin lahum. Andai saja misalnya ya Allah mengazab seluruh makhluknya penduduk langit dan bumi mau yang saleh mau yang rusak semuanya diazab oleh Allah Subhanahu pada Allah memutuskan dengan kehendaknya Allah mau mengazab mereka semua tetap Allah maha adil dan tidak zalim kepada mereka ya tidak bisa dibilang zalim tetap ini dogma ya anal insan mahma <tuh> amil amalahu la yuqabil 'alaihi Dikarenakan apa? Manusia sebesar apapun amalannya, sesungguhnya sungguh. Amalan-amalannya tersebut tidak layak apabila dibandingkan dengan ganjaran-ganjaran yang dia dapat dari bentuk dalam bentuk nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan padanya gitu loh kewajibannya sebetar, sebesar apa tapi haknya diberi banyak luar biasa ya falau anna Allah kana ka dzalika adlan andai saja tetap dia beramal kemudian masih juga Allah azab itu tetap keadilan Allah Subhanahu wa taala Gak kebayar nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya yang kalau Allah tuntut nikmat-nikmat itu dihitung apakah dia bersyukur atau tidak nah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pak padanya. Ya, ditaksi rihfi syukri ni ya alaihi. Dikarenakan kurangnya seorang hamba pasti di dalam mensyukurin nikmat Allah atasnya. Wahad al kalam Allah tidak karahu huwa nasu hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ini yang disebutkan al Imam adalah redaksi hadis yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, lau an Allah azza ahla samawatihi wa ahla ardhihi la'adzabahum wa huwa ghayra zalimin lahum ghayru zalimin lahum Andai saja Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, niscaya Allah akan mengazabnya dan tetap Allah tidaklah zalim kepada mereka. Walau rahimahum, namun apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairal lahum min a'malihim. Pastilah rahmat Allah tersebut jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang telah mereka laku lakukan. Yang sebesar apapun amalan yang kita lakukan, ini nggak pantas membuat kita mendapatkan nikmat-nikmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena <tuk> al-fajir azabahu az fi dikarenakan seorang fajir, Allah mengazabnya berangkat dari kefajirannya. Wal barra azabah dan demikian juga orang yang berbuat baik apabila Allah azab az maka lianna amalahu la yuahiluhu jannah dikarenakan nih orang yang baik dan saleh tersebut bagaimanapun amal saleh yang dia lakukan nggak bisa membuat dia pantas untuk masuk surga. Yani surga ini nggak kebayar dengan amal saleh tetap. Jadi kalau mau Allah azab ya tetap aja adil tetap. Ya hu la yuqabilu ni alaihi karena dibandingkan dengan lima apa nikmat-nikmat -ni Allah yang melimpah tidaklah pastilah tidak sesuai amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut ya maksudnya tidak bisa membuat dia menjadi layak untuk masuk syur syurga mesti banyak nikmat-nikmat yang tidak disyukuri dengan baik oleh si hamba tersebut sesoleh apapun dia ya, mestilah banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak disyukuri olehnya sehingga membuat dia punya sisi layak aja kalau mau diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Qawluhu berkataan La an yuqala zalim. Maka tak boleh dikatakan kepada Allah Sesungguhnya Allah dha, zalim Apapun yang terjadi Kalaupun mungkin gak sesuai dengan selera kita Takdir mau baik mau buruk Itu gak boleh dinisbahkan kezaliman kepada Allah Sebagaimana gak boleh dinisbahkan keburukan kepada Allah Kalaupun mungkin mata kita sebagai makhluk melihatnya sebuah kebu keburukan Apa yang terjadi di alam semesta yang berangkat dari kehendak Allah. Ini buruk, ini 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 jahat, ini tega. Misalnya peperangan, terbantainya para wanita dan anak-anak di mata kita nih makhluk yang bisa cuma ngelihat mikro, ini zalim. Tapi nggak boleh kezaliman ini dinisbahkan kepada Allah. Was Maksudnya apa? Keburukan tidaklah dinisbahkan kepada Allah. Entah Maknanya nih, yang pertama, keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah. Karena apa? Karena apabila kita lihat dengan pandangan makro, ternyata kezoliman yang kau lihat di matamu ini demi the greater goods, demi kebaikan yang lebih besar. Oke, okay? seperti rantai makanan, ketika kau melihat hewan pemangsa, memakan hewan korban yang mencabik-cabiknya, kalau kau hanya ngelihat ke situ, itu zalim. Ini jahat luar biasa, keji. Tapi, apakah kezaliman kejahatan ini kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu eh? wa Ta'ala? Lihat dari kacamata makro, bagaimana yang terjadi? Kalau misalnya tidak terjadi, tidak ada posisi mana hewan diburu mana yang berburu, tidak ada praktek berburu demikian. Apa yang terjadi? Rusak rantai makanan. Chain of food rusak, akhirnya balance of nature, keseimbangan alam semesta ruh rusak bagaimana populasi hewan-hewan kayak yang diburu gitu kacau nggak populasinya bablas nggak kenapa nggak ada yang ngontrol jumlah mereka kan terus para hewan-hewan yang biasa berburu dan memakan daging mau makan apa lagi mau makan urap <laughs> karena apa makan kijang zolim kejang. dia mesti makan urap atau gado-gado yang ini kan nggak asik juga kan kalau alam semesta begitu kan makanya kita cuma bisa ngelihat mikro Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah mentakdirkan apa yang terjadi di alam semestanya berangkat dari kemahatahuan yang maha adilan yang maha bijaksanaannya. Nah, kita katakan maka tidak ada keburukan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada keburukan murni yang dinisbahkan kepada Allah keburukan yang tidak ada hikmahnya. Tuh. Keburukan yang terjadi pastilah sesuatu ada hikmah yang lebih besar. Tuh itu nisbahkan pada Allah. Tapi keburukan full, keburukan yang tidak ada hikmah sama sekali, nggak boleh dinisbahkan kepada Allah. Maknanya wasyarrul laysa ilallah. Keburukan murni yang kosong dari hikmah totally, okay, itu tidak boleh dinisbahkan pada Allah. Pada Allah. Mesti ada hikmah yang lebih besar. Mesti keburukan itu terjadi for the greater good. Untuk kebaikan yang lebih luas, lebih luas besar. Ya. Tidak boleh dinisbahkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menegaskan banyak tentang dogma ini. Wa ma rabbuka lil 'abid. Dan sungguh tidaklah rabb bertindak zalim kepada para hambanya Allah pun berfirman la zulmal yauma Allah sari'ul hisab. Allah pun berfirman wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah pun berfirman wa ma وَلَكِنْ walakin kanu anfu, walakin Ya? Dan sungguh kami tidaklah menzolimi mereka, justru mereka itulah yang zalim. Yani mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari keburukan. Pastilah dikarenakan kezaliman yang terjadi pada mereka, baik mereka sadari ataupun tidak. Ya, makanya kaidah di dalam bala apa? zalat musibatun qattu illa tidaklah bala atau musibah terjadi kecuali pasti karena do dosa itu baik kau sadari atau tidak dosa itu apalagi kau sadar kau punya banyak dosa nah tahu diri deh lo apa yang kulakukan sehingga aku pantas mendapatkan hal ini ya salam enggak udah lo pantas udah Udah istighfar, taubat, ambil langkah yang diperintahkan syariat. Cukup udah istighfar ya sehingga ketika melihat kekejian yang terjadi di alam semesta, okay? seseorang berkata takdir memang kejam, ya salam itu buruk itu maaf Allah itu kufrun okay? melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam peperangan. Seseorang mungkin berkata, apakah Allah buta dari hal ini? Ya, lohnya aja baper, nggak pinter, baca akidah, ya, nggak mungkin, pasti semua terjadi berangkat dari kezaliman, ya. Udah berarti isti, istighfar dan taubat musibah apapun yang terjadi, baik kau sadari ataupun tidak, dosa-dosa yang terjadi, apa musibah yang terjadi padamu, baik kau sadar ataupun tidak dosa yang telah lakukan apalagi sadar gitu loh. Istighfar dan taubat. Ya. Innahu <tuh> zalim. Allah pun berfirman di hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu 'ala nafsi wa ja bainakum muharraman." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman tersebut haram diantarakan kalian. Ya. Yeah. Dikatakan yang zalim, okay. Inna man ya'khudhu ma Sesungguhnya yang zalim adalah seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, wallahu lahul wal amru. Sementara milik Allah lah semua kuasa dan usaha. Tuh, itu zalim. Ini yani uang. Ini uang aneh mau ane pakai belanja, mau ane pakai nafkahin istri, mau ane pakai bayar utang, uang gua, ya. zolim nggak? Uang orang ane pakai buat bayar utang nah itu zolim. Fahim. Nah sekarang semua makhluk ini kita punya siapa? Jadi mau Allah apain ke? Zolim nggak? Mau Allah apain ke? Tetap nggak ada zolimnya. Iya kan? Ngegodain cewek, haram gak? Haram gak? Bini gua? <silence> Wah, gua mau godain juga. Bini gua, haram gak? Lu punya gua, mau apa lu? Bini orang gua godain. Nah, itu baru. Zolim gak? Zolim ya. Harta apapun kepemilikan Ketika itu memang milik Allah subhanahu wa ta'ala Kau sadari maka apapun yang Allah perlakukan padanya Allah tentukan padanya dengan kehendaknya Tetaplah tidak zalim Mesti ada sisi keadilannya Ya Sisanya tinggal kita memahami hikmah itu atau enggak Terus mau sabar atau enggak menerima apa yang Allah tentukan atas hidup. Ya, enggak ada yang zalim. Zolim dinisbahkan kepada hamba. Kau zolim melakukan hal ini. Nah, kau zolim melakukan hal ini. Dia mazlum diperlakukan demikian. Begitu kan? Itu dinisbahkan pada makhluk. Ya. Ya. Demikianlah keadilan hakikatnya. Sebaliknya, amma <tuh> zulm. Nah, kalau misalnya Seseorang memperlakukan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya barulah itu zalim. Walau azzaba ahlal iman wa akrama ahlal kufur yakunu hadha huwa zulm. Misal Allah mengazab para orang-orang yang beriman dan justru memuliakan para orang-orang kafir, ah itulah kezaliman. Wallahu munazzahun an dzalik dan Allah tersucikan zatnya dari sifat buruk demikian. La yumkinu ayyu azzab al iman Mustahil Allah akan menimpakan azab kepada ahlul iman karena itu hak mereka. Dan itu kewajiban Allah untuk penuh penuh yang di hadisnya Muaz bin Jabal tadri ma 'ala ibadi gitu. Wahai Muaz, tahukah kau apa hak Allah atas para hambanya? nya Ya wa la yusyriku bihi syai'an. Muaz berkata Allah wa rasuluhu alam dan rasul berkata hak Allah adalah agar para hambanya beribadah hanya kepadanya dan tidak mengah Uh, apa dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Sebaliknya Rasul pun bertanya, "Ata terima hakul ibadi 'ala Allah? Apakah kau tahu ya Muaz, apa hak para hamba atas Allah?" Allahu wa rasuluhu a'lam kata Muaz. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adzibahum illam yusyriku bihi syai'a." Agar Allah tidak mengazabnya, yakni agar Allah memberikan keselamatan pada mereka. Baik di dunia atau di akhirat dari azabnya apabila mereka memang penuhi kewajibannya barulah dapat haknya penuhi kewajibannya yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan satu dengan satu hal pun ya maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada para ahlul iman wa ayyukrima ahlul kufur kemudian sebaliknya Allah memuliakan ahlul kufur wa hilal kufar al jannah tak mungkin Allah sebaliknya gitu malah memasukkan orang-orang kafir ke surga dan memasukkan kaum mukminin ke neraka hadzalayik billah demikian tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kita arahkan maksud Syekh Saleh Al Fauzan di sini. Kalau ahlul kufur orang-orang kafir maka masuk neraka mereka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman mereka masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang mukmin orang yang beriman mati membawa dosa-dosanya maka diapain walam yatub minha dan dosa-dosa itu tuh orang beriman belum bertaubat darinya maka diapain dikembalikan pada kehendak Allah diserahkan kepada masyiah Allah barakallah fiq insya kalau Allah mau azabah Allah azab dulu di neraka sampai dia bersih dan ini dari sisi keadilannya insya dan kemudian habis dari neraka pasti langsung harus dimasukin syur. Allah zalim kalau membiarkan orang beriman abadi di neraka. Maksudnya begitu. Karena ada kemungkinan orang beriman masuk neraka ada. Tapi zalim Allah kalau membiarkannya abadi di neraka karena masih ada tauhid padanya. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu baru memasukkannya ke dalam syur sudah. insya azabah. Kalau Allah mau, Allah azab dulu. Tidak zalim tetap adil. Ya gak? Insya kalau Allah mau, ghafarah Allah langsung ampuni dan langsung masukin syur. Gak, tidak juga zalim. Tetap Allah maha adil. Ya? Ini kita arahkan perkataan Syekh Saleh Al-Fawzan. Al ya? Jadi maksudnya di sini, Zalim ketika Allah memasukkan orang-orang beriman ke dalam neraka, maknanya adalah ketika Allah memasukkan orang beriman ke dalam neraka, abadi di dalamnya itu baru zalim. Tapi sesuai dengan dosanya tuh azabahu dzunubi Allah mengazabnya hanya sebatas kadar do kadar dosa yang terjadi padanya dan itu tidak zalim itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu perkataan Al Imam rahimahullah wallahu lahul khalqu wal amru milik Allah lah semua makhluk dan perkara ini wal khalqu khalqu wad -dar daru. Toh makhluk adalah makhluknya dan alam semesta ini hanyalah mi, miliknya semua alam ini mu'alam barzakh mu'alam akhirat nanti mu'alam dunia ini semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala Allah mau ngapain ke maka tidak tidak zalim ya ini mutlaknya kuasa Allah Subhanahu wa taala ke atas alam semestanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ya ketahuilah sungguh Hanyalah milik Allah seluruh makhluk ya seluruh ciptaan ini dan seluruh al-amr. Al-amr secara bahasa artinya perintah. Di sini maksudnya apa? syariat. Okay? Syariat. Di sini al-amr ini syariat. Hanyalah agama ini milik Allah. Jadi Allah atur kayak gimana pun Allah punya kuasa atasnya. Tidak zalim, ya. Yeah? Al-khalqu tuh creations maknanya apa? Ijad al asya min adam, yakni mengadakan sesuatu dari sebelumnya tiada. Fakulul makhlukat halakah Allahu azza wajal. Semua makhluk ini adalah Allah yang menciptakannya. Tidak ada satu zat pun yang mampu menciptakan selain Allah subhanahu wa taala. Ya, Allahu khaliku kulli Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Kita lompat kemudian wal amru dan perintah di sini. Perintah di sini adalah at-tasyri'tu, kan? Syariat. Apa yang Allah atur? Ya, pensyariatan. Apa yang Allah atur? Wal wahyul munazzal dan juga wahyu yang diturunkan yakni kitabul kitabullah. Fal khaliq huwa alladhi ya'mur wa yanha. Maka zat yang maha menciptakanlah yang punya hak untuk memerintahkan dan melarang. dan punya hak untuk membuat syariat bagi para hamba-hambanya ma yang membawakan maslahat bagi mereka dan Allah pun melarang hamba-hambanya amma dari apa-apa yang membawakan bahaya bagi mereka kata li yanha ibadatan yanha min ghair dalil maka ada satu orang pun makhluk yang boleh memerintahkan melarang atau memerintahkan mewajibkan sebuah ibadah tanpa dalil yang datang dari wahyu. Maknanya gitu. Allah berfirman amlahum syuraka syara'u lahum min ad-din ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain ya, ini yang mereka lembah, yang mereka sembah, yang mereka sem sembah. Yang membuatkan syariat bagi mereka hal-hal yang tidak diizinkan Allah, tuh. Ini Allah berkata kepada para kaum musyrikin dan juga ini kita katakan kepada para ahli ahli bidah. oke okay? Mereka melakukan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Siapa yang mencariatkan bagi mereka? Apakah mereka punya hal lain yang disembah selain Allah yang membuatkan ibadah-ibadah baru itu bagi mereka? Ya, amlahum syuraka, syaraulahum din malayam, malayak, dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang membuatkan syariat bagi mereka dari agama yang tidak Allah izinkan? Falamru lilah, maka... Semua perkara ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-amru al-kauni al-qadari. Baik perintah yang sifatnya kauniyah ataupun qadari, qadariyah. Ya. Wal amru asy-syar'i demikian juga perintah yang sifatnya syar syar'i wa ya'mur wa yanha ya seperti di mana Allah memerintahkan dan melarang ya ala lahul khalqu wal amru wa farraqa bainal khalqi wal amr nah ini poin Allah perintahkan di sini antara khalq dan amr. Sungguhlah milik hanya milik Allah lah al khalq penciptaan ini dan hanya milik Allah lah yakni kuasanya pada Allah al amr perintah perintahnya. Penciptaan di sini maknanya menjadikan segala hal tadinya ada enggak ada terus jadi ada enggak ada terus jadi ada tuh ini menciptakan, oke? Okay? Kuasa itu hanya ada pada Allah. Kemudian apa yang terjadi dan berjalan pada apa-apa yang telah Allah ciptakan ini itu al-amr perintah Allah. Nah nanti perintahnya ini ada yang syar'i, ada yang kauni itu begitu qadarullah. Ya. Al khalqu yakni menjadikan ya tadinya sebelum dia sebelum sebelum ada menjadi menjadi ada. Oke, okay? tadinya tiada kemudian menjadi ada ini al khalq. Kuasanya hanya pada Allah. Ala khalqu. Hanya Allah lah yang punya kuasa itu. Allah yang bikin berarti, ya maka milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah ada, apapun yang terjadi berjalan di dalamnya, juga kuasanya hanya milik Allah. Itu wal amru. Ya. Baik apa yang terjadi padanya dari sisi kauniyah, kayak kodarullah kauniyah, atau apa yang Allah tuntut-tuntut dan perintahkan pada mereka dari qadar syar'i Syar itu ala lahul khalqu wal amru tuh begitu dipisahkan sama Allah ala lahul khalq wal amr nggih okay? ini bukti bahwa amr bukan makhluk faham enggak amr wahyu yang Allah turunkan termasuk nggih okay? ini tidak termasuk makhluk dari firman ini ada dalil bantahan buat jahmiyah Mu'atazilah yang mengatakan Al-Quran mah lu kenapa Allah pisahkan antara khalq dan ah Amr berarti amr la yadkhul ilal khalq ya perintah Allah ini tidak masuk ke dalam makhluk Allah tidak tidak termasuk apa yang Allah ciptakan tidak ya ini bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala Perintah Allah, wahyu Allah, tukalam Allah, datang darinya, kembali padanya. Bukan makhluk. Bukan sesuatu yang Allah jadikan. Gak? Okay? Terpisah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala makhluk. Ini minhu, minhu ya'ti, wa ilaihi yarji. Darinya datang dan kepadanya kembali perkataan seseorang. Iya kan? Okay? Nah al-lahul wal amr terdapat dalil itu Menegaskan bahwasanya sungguh Firman Allah subhanahu wa ta'ala wahyu Allah tidaklah termasuk makhluk Sebagaimana yang dikatakan oleh jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya Dari mu'tazilah dan lain-lain Kita baca Syekh Salif Fauzan berkata Farraqa bainal wal amr sini jelas Allah memisahkan antara Al-khalq penciptaan wal amr dan perintahnya fadalla ala anna al amra ghairu makhluk. Ini jelas menunjukkan bahwasanya perintah Allah tidak termasuk makhluk. Wa fi raddun ala al-jahmiyah. Dalam hal ini terdapat bantahan bagi golongan Jahmiyah alladzina yaqulun yang di mana mereka berkata innal qur'ana makhlukun wa inna kalamallahi makhlukun. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah makhluk dan sesungguhnya perkataan Allah termasuk makhluk. Ya ini kebatilan perkataan mereka. Allahu al khalki wal amr. Jelas di sini Allah memisahkan antara khalq, penciptaan dan amr perintahnya. Dan amr ini masuk termasuk kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa juga apa yang Allah syariatkan. Wallahu farraqa bayna al-khalqi wal-amr fadalla ala anna kalam Allah ghairu makhluk. Jadi telah kita jelaskan tadi. Ala lahul khalqu wal-amru sungguh hanya miliknya lah al khalq dan al amr al khalq miliknya lah juga maknanya adalah miliknya dan hanya ialah zat yang berkuasa atasnya ya tadi anak katakan al khalq artinya apa menjadikan tadinya tiada kemudian menjadi a ah, ada dan kemudian memilikinya memiliki semua kuasa atasnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memiliki al amr nah ini at tadbir di dalam menjalan menjalankannya menjalankan alam semesta tersebut baik dari sisi kauniyahnya dan baik dari sisi syar'iyahnya ya kuasanya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini juga tegas menegaskan bahwasanya al amru ghayra al khalq ya perintah-perintah Allah tidaklah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan bahwasanya kalamullah, wahyu, Al-Quran bukan makhluk. Sebagaimana dikatakan para jahmiyah. Waddaru daruh, perkataan al-imam rahimahullah. Dan toh negeri adalah negerinya. Yang ini alam ini adalah alamnya. Mau alam yang ini, alam yang setelahnya, alam yang sebelumnya. Hanya ada. Okay? Semuanya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dawur atau ad-duar jama'nya salaf. Ada tiga. ya Darul dunia, negeri dunia ini. Oke. Okay. Kemudian darul barzakh, negeri kubur. Alamnya ada tiga. Alam dunia, alam kubur, sama darul qarar. Negeri tempat manusia menetap, yaitu akhir, akhirat. Ya, yeah. negeri itu ada tiga, atau alam itu ada tiga. Alam dunia, kemudian alam barzakh, kubur, kemudian alam yang di situ manusia nanti menetap al qarar yaitu apa akhir akhirat ya ada yang menambahkan satu lagi satu alam lagi yaitu sebelum alam sebelum alam dunia yaitu alam apa namanya arwah yaitu ketika apa manusia telah Allah ciptakan semua ruh mereka dan Allah angkat sumpah atas mereka alastu rabbikum qalu bala syahidna hmm. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka semua berkata, sungguh benar, kami bersak, bersaksi. Nah, itu alam berarti kan? Alam ar, wah sebelum mereka dilahirkan ke alam du, dunia. Itu alam berarti. Dia yang menambahkan satu demikian. ya. Wallahu a'lam. perkataan imam rahimahullah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah Allah dipertanyakan akan apapun yang dari tindakannya, apapun yang diputuskan dan dilakukannya. Namun mereka itulah ya, ini para manusia yang dimintai pertanggung jawabannya, para makhluk yang dimintai pertanggung jawabannya. La yus'alu amma yaf'al li'anna af'alahu laysa fiha naqas dikarenakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu tidak ada sisi naqas, tidak ada kekurangan padanya, semuanya berangkat dari sisi yang paling sempurna. Ya, Berangkat dari kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. fiha khalal. Tidak ada khalal. Tidak ada aib padanya. Fahia mutkinatun, mutqanatun, wa muhkamatun. Semua hal yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan... Pastilah sangat teratur, sangat rapih, dan sangat yani mutqanah. Sangat teliti. Ya? Wala yatatarrak ilaiha naqas. Tidak akan datang kekurangan padanya berangkat dari kesempurnaan ciptaannya au khalalun abadan ya wasual yakunu liman indahu naqas kalau mau kita ajukan pertanyaan kenapa kau lakukan ini itu tanyakan kepada makhluk yang memang ada sisi kekurangan pada diri mereka au khalal ada, ada sisi khalal ada sisi celah pada diri mereka dari amalan-amalannya Fallahu la yus'al amma yaf'al Allah tidaklah dipertanyakan atas apa-apa yang laku Allah lakukan lianna af'alahu 'ala tamami wal kamal karena semua tindakan Allah ini berada dalam kondisi yang paling sempurna. La li mujarrad kahrihi wa bukan berangkat dari keberkuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah di dalam mengurus alam semestanya kama yaquluhu man yaqulu sebagaimana yang dikatakan sebagian orang. Haula huwa la yus'al li'azamati subhanahu wa ta'ala wa tapi juga tidak boleh dipertanyakan kepada Allah apa yang dilakukannya, tindakan-tindakan yang diambilnya berangkat dari kemaha agungannya dan kemaha besarannya. Lakin laisa hadza huwa wahda. Tapi bukan hanya saja dari sisi situ saja. Bal la yus'al aidan li a'malahu mutqanatun Tak perlu lagi dipertanyakan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, dikarenakan semua amalan-amalan yang Allah lakukan, la yatatorrak ilaiha naqas mutqanah. Begitu teliti, begitu sempurna, tidak ada sisi kekurangan, bil secara keseluruhan. Bikhilaf al-makhluk, berbeda dengan amalan-amalan yang dilakukan makhluk. Fa yus'al an layaklah mereka dipertanyakan atas amalan yang mereka lakukan di anahu wa dikarenakan makhluk pastilah bersalah pastilah akan berkurang amalannya wa yakunu pastilah banyak celah atasnya fa dipertanyakanlah makhluk dikarenakan memang adalah zat yang memiliki kekurangan ya min kullil wujuh dari setiap sisi Wakaulu dan perkataan alimam rahimahullah wala lima wa kaifa nggak usah lagi dipertanyakan kepada Allah kenapa bagaimana jangan dogmatis itu udah kodar terima sabar yakini baik kau fahami ataupun tidak hikmah dari apa yang terja terjadi ya wala yadhulu ahadun bayna wa dan tidak ada seorang makhluk pun makhluk makhluk pun yang interfere antara Allah dengan para makhluk makhluknya. Tuh. ya kan? Ya, ini kau bisa masuk surga dikarenakan apa? Kedekatanmu dengan Allah al-fulani. Itu itu interfere antara Allah dengan makhluk. makhluknya. Enggak bisa. Ya? Enggak boleh. Semulia apapun ya Semulia apa? Apa pun. Wala yu'tarad 'ala Allah, tidak boleh Allah dikritik, dikritisi khalaqallahu Kenapa Allah menciptakan demikian Wa khalqillahi asya Tidak boleh juga dipertanyakan Bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta ini Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari Bukankah ia maha kuasa Kenapa enggak sehari jadi Kenapa Fisitta ayam Iya kan Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Kenapa enggak sehari Bukan Allah maha mampu Kenapa nggak sedetik? Bukan Allah maha mampu, iya kan? Jangan tanyakan, ya? Jangan pertanyakan hal itu. Kalaupun kita dapat da dapat beberapa sisi hikmah kita dapat. Allah lagi mau mengajarkan makhluk bahwa semua hal terjadi dengan proses. Hah? Lagi Allah lagi mau mengajarkan makhluk. Bisa jadi gak? Maksa ini nyari hikmahnya makso, makso. Tapi ya udah ngapain ditanyain? Ya kan? Allah nggak dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dilakukan berangkat dari kemaha agungannya, kemaha besarannya, kemaha kuasaannya. Allah nggak dimintai pertanggungjawaban. Kita yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan kau sibukkan mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Okay? Sibukkan dirimu untuk mempertanyakan pada dirimu kenapa kau tak perbaiki kekurangan yang ada padamu, tanggung jawab yang belum kau selesaikan. Begitu kan? Ya? Jangan kau pertanyakan, kenapa Allah mentakdirkan Muslim dibantai, dikuasai, dijajah oleh kafir, oleh zionis, dan lain-lain. Ngapain pertanyakan itu? Allah Maha Ah, kalau kau mau pertanyakan dan tangisi, tangisi dirimu yang tak beres melakukan tugasmu dengan baik di muka bumi. Tukafir zionis dan lain-lain membantai kaum Muslimin, emang tugas keberadaan mereka di muka bumi Allah jadikan untuk itu, tugas mereka tuh, they're doing their job. Mereka melakukan tugas mereka. Have you done yours? Sudahkah kau melakukan tanggung jawabmu dengan baik? Tuh, kalau kau mau tanyakan, tanyakan dirimu. Kenapa tanyakan takdir Allah? Iya, dipikir-pikir nih. Kalau mau wise membaca fenomenon. membaca fenomena-fenomena yang terjadi ya. Wa anna af'al kamilah la yatatarrak ilahi naqas. Wala khalal. Dogma tuh, dogma akidah bahwasanya seluruh hal yang Allah tentukan dan jadikan ini termasuk praktek Allah ya amalan-amalan Allah termasuk apa yang Allah jadikan di alam semestanya ini yang paling sempurna tidak ada celah padanya tuh kalaupun tak sesuai dengan seleramu Dogma kan itu pada dirimu, yakni Allah menentukan apapun yang terjadi di alam semestanya kan selalu Anda bilang. Berangkat dari maha kuasanya, maha taunya, maha adilnya, maha bijaksananya, terjadilah yang terjadi, itu yang mantas. Nggih? Tidaklah Allah dipertanyakan akan apa yang dia yang ditentu, ditentukannya dengan kehendaknya. Ya. Wa in khafiyat alaina ba'dul hikam au ba'dul ilal fala anha. Tuh, kalaupun mungkin tersembunyi dari kita sebagian hikmah dari apa yang terjadi di depan mata kita, nggih? Okay? Kita diperintahkan mencari hikmah enggak? Iya. Tapi kalau tersembunyi, kau mau meragukan keadilan Allah? kita belum dapat nih hikmahnya. Oke, kenapa sih nyamuk dicipta ini nyamuk aduh nyebelin nih makhluk. Iya gak? Makhluk nyamuk apa nih hikmahnya apa nyamuk? Hah? Apa? Kok ada nih nyamuk nih? Nyebelin gak? Ketutup kita dari hikmah pencipta? Gak boleh kita kritisi hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Kenapa Allah ciptakan demikian? Kenapa kita ditakdirkan untuk kalah, terbelakang, terbantai, ter-ter-ter? Ya. Mungkin meleng kita dari hikmahnya. Tapi ketika kalaupun sesuatu terjadi dan kita nggak bisa dapat hikmahnya, tetap dogmakan diri kita bahwasanya apapun yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu udah dalam bentuk yang sangat sempur, sempurna dan paling pas, paling adil. Ya, kalaupun kita nggak menangkap hikmahnya. Wala ya. na enggak boleh kita membantah melawan kepada Allah. Aunata wakaf, atau mungkin at, diam dulu deh. Aku gak mau percaya, nih hikmah apa enggak? Lu percaya itu hikmah udah yakin. Gak mau percaya ini yang paling adil, paling fair, atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yakini, kalaupun kau tak mengenal hikmahnya, belum mendapatkan hikmahnya, belum bisa mengorek hikmah dari apa yang terjadi. Di antara riwayat-riwayat yang ada oke okay? dari riwayat Bani Israel tentang hal ini nih berbicara tentang ini nih mungkin tepatlah dalam pembicaraan ini keingetan gitu ada ahad bani anbiya Bani Israel jelas ala al Jabal al Saghir yani suatu hari ini salah seorang di antara nabi dari Bani Israel duduk-duduk di sebuah bukit nggih bukan okay? Wakan amama ainuma dan di, dalam pandangan dia ini ada ainuma ada mata air sumur oke okay? dan dia lagi duduk-duduk di bukit dia melihat dapat melihat ke sumur di kejauhan itu nggak lama ja Faris datanglah seorang satria penunggang kuda nazal min ala Farasi dia turun dari kudanya dan kemudian mengambil air minum setelah dia puas minum dan ketika dia naik sakat min nukud yani, jatuhlah kantong duit salah satu kantong duit yang ada padanya jatuh, terjatuh. Wala miyatanabbah. Dan dia gak sadar nih kalau fulusnya jatuh. tuh, okay? Pouch. Pouch isinya duit ini jatuh. Kepluk. Gitu? Wala miyatanabbah. Dia gak nyadar kalau jatuh. Pergilah. Ini faras. Apa faris? Apa nih penunggang Gak lama, datanglah ra'il ghanam. Peng, apa? Penggembala Kambing. Uh, e, syarib minhu wasaka karena dia minum darinya dan memberi minum kambing, kambingnya. dan dia menemukan dompet ini, pouch uang ini. Iya kan? diambil sama nih penggembala kambing kemudian dia pergi. Zen? Nggak lama datang Syekh seorang tua, tua renta, kehausan luar biasa susah payah dia mengejar mata air itu. Sampai di sana dia minum sedapatnya, kemudian dia duduk beristirahat. Nah, pas saat itu, tazakkar Al-Faris, nah penunggang kuda yang pertama tadi keingetan, lah fulus gue jatuh ya, ini. Gitu, kurang. Dia balik lagi ke Ainuma, ke mata air tadi, ke sumur tadi. Fawajada Asyair. As dia menemukan nih orang tuh orang tua. Dan dia langsung bertanya, Aina nukud, mana itu fulus? Mana itu? Orang tua Wa berkata, wa'ayyu Uang apa ini? Aina nukut. Mana itu uang? Ana ma'aiya al-fulus. Ma'aiya nukut. Aku gak ada uang sama sekali. Ini uang apa maksudnya? Debat, 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 debat. Dipisahin palangnya dari badannya. disabet di pakai pedang. Ini orang tua. Dibunuh oleh si penunggang. Kuda ini, oleh si satria ini. Disabet pakai pedang, dihajar. Matilah orang tua terse. <laughs> Nabi ini duduk yang di bukit ini melihat semua kejadian ini skenario berjalan ini dari jauh dari jauh dia berkata kepada Allah ya Rabbi inna huma fulus inna inna sesungguhnya orang tua itu inasan nggak bersalah dia tidak mengambil uang nih penggemba apa namanya penunggangku yang ngambil tuh si si gembala kambing tadi. Maka Allah pun menjawab kepada di nabi. Hadha al-faris penunggang kuda ini. Oke. Okay? Walidu orang tuanya ni satria ini, oke. Okay? Orang tuanya akhada malawali Dulu mengambil dan merampas harta milik orang tua si penggembala dengan cara zalim. Farodat tuh ilawarisi sehingga aku kembalikan hartanya kepada si waris, si penggembala. Adapun nih syekh, nih orang tua, wali Faris dia dulu yang membunuh orang tua si penunggang kuda itu. Drama, skenario. Dapat? Iki? Mesti ada sesuatu nih kaitan-kaitan. Udah, ketika terjadi musibah, oh iya emang gue dosa. Aduh, dulu. Apalagi kau ingat dosa yang banyak, iya kan? Kita ingat dosa yang banyak enggak tahu ini dosa yang mana nih. Apa dosa gara-gara ngambil harta dia atau dosa yang ono, dosa yang ono, dosa kepungguh loba. Paham ya? Tahu pixel? Kalau di foto tuh ada pixelnya. Misal muka orang nih, di foto, oke? Okay? Di zoom, 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 zoom sehingga kelihatan selayar penuh. Ini cuma di sini doang. Ini untuk yang paham mungkin bisa. Oke? Okay? Nah itu kita, Cuma bisa lihat segini. Allah punya whole picture. Allah bisa lihat whole picture. Itu takdir. Nah memahami hal ini membantu kita lebih tenang menghadapi musibah dan ujian yang terjadi di muka bumi, membantu kita lebih 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 tough, lebih, lebih, lebih lebih hold on, lebih dapat memacu diri untuk move on dari musibah yang terjadi dan lain-lain. Semoga dapat diterima. Ya. Yeah. Tapi alhamdulillah bab ini telah kita selesaikan. Aku luqa'a hadza wa astaghfirumaha li wada'ku.